Wasiarul khulafa irrasidin Wasiarul khulafa irrasidin utawi Piro-piro lakone khulafa irrasidin Radiyallahu anhum Fi amsali dhalika in dalam padane mengkonon-mengkonon uh, Madhkur min niku Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Siarul Abdul Aziz ya Min amsali dhalika saking padane mengkonon-mengkonon Umar bin Abdul Aziz iku ma'rufatun kang den kinawri wa mungtasyiratun kang gumelar. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz niku dudu sahabat tabi'in. Nah, iku kejadian kang semua ngati-ngati ati iku terjadi ning Khulafa'ur rasidin. Rasyidin. Ya dulu suwe apa dikruha nutur ing siar Khulafa'ur Rasyidin. nahu tetapi ne kelakuan iku ya timma ora sempurna opo zalika kono siar waya statibbalan ora dari stabil ala wajihi ngatasi wajahe zalik kama ya jibu kaya olehe kama kaya barang ya jibu wajib opo ma patut opo ma illa lil khulafail arba'ah angin kadue piro-piro illa lil angin biru -biru, angin biru -biru, khulafa angin biro piro angin kadio piro piro khulafa khalifah wong kang mengganti al arba'ah kang papat Abu Bakrin as Siddiq wa Umar al Faruk wa Utsman as Shahid wa Ali al Murtado Ridwanul Alaihim wa kahat selan ana opo muddatu khilafatihim mangsa Khilafah khulafail arba'ah Hiya ya muddah Iku al muddatu mangsa allati kola kang mucap Fiha indal muddah sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna hadhal amro setunai kiki perkara Iku bada angawiti apa hadhal amro nubuatan ing kenabian Warahmatan lan rahmat Sumayakunu mangkanuli ana opo hadir amro aniku khilafatan khilafah warahmatan rah rahmat sumaya kunu mangkana li hadir amro ikumulkan kra ikumulkan kekuasaan audu dan kang banget audu dan kang keras audu dan kang keras adu dan kang keras. Al hadis dan rusnah yang hadis. Wa qala lan dika Nabi sallallahu alaihi wasallam Al khilafatu utawi khilafah utawi khilafah pengganti kenabian Al khilafatu mangsa kenabian mangsa pengganti kenabian ba'di dalam sawis insun igu salatuna 38 sanatan taune masa khalifah penggantikan jenabiku telung bulu tahun mangsane anjunabis menikahkan fakhanat semangka ana opo hadil mudah iki iki mangsa hia ya hadil mudah iku mudah khulafai mangsane piro piro wong kang ganti al arbaati kang papat mudofan hale kang den Sandarakan ilaiha marim Muddatul khulafa Wa al ayamu piru-piru dina Allati Istakhlafakang dadi Istakhlafakang ganti Istakhlafakang dadi khulifah Kang ganti fiha'in dalam ayam Sob al Hasan bin Ali Sayyid Hasan bin Ali Sibdu Rasulillah kang dadi putuwe kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya utai muddah iku sepadane min sitat asyurin saking nenem piro-piro wulan. Jadi telung bulu tahun tambah enam bulan. Fatamat mangka sempurna fiha indalam fi biha kelawan sitatu ashur apa salah sana telung puluh apa nih sanatan tahun oh dari telung puluh tahun nih ngitung enam bulan ketika Sayyidina Hasan jadi khalifah Sayyidina Hasan jadi khalifah ngitungnya macam mana telung puluh nih ngitung Sayyidina Hasan jadi khalifah telung enam bulan min hina tuvia saking mang saking mangsane seda sedah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila an solaha maring nyenta damai al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ma Muawiyah tabni Abi Sufyan ing Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu sahabat ya sepreman premannya sahabat Muawiyah itu yang sahabat memang Sayyidina Muawiyah itu preman lah ya, preman jadi sahabat tapi sahabat sehingga tabi'in Ibnu Uyainah mendekatkan mengatakan ana wong ngaku bagus ketika tabi'in dari Sayyidina dari dari Imam Abi Uyainah mengindikakan mengatakan he sebagus-bagusnya tabi'in langka apa Aja maning karo sahabat dibanding karo jarane sahabat karo esse jarane sahabat langka apa aja jarannya Sayyidina Umar kan wis tang wis wis maklum Sayyidina apa jarane Sayyidina Umar ini, jarannya Sayyidina Muawiyah oh betul, karo ECC jarannya Sayyidina Muawiyah hebat hebatnya tapi ini langkah apa apa ya oh jadi wis jaran ECC wisan jarane jaran Sayyidina Muawiyah wisan oh ini kan Nah menurut gue, jaran apa sih nilai jaran? Mesti eces wisan ya sohabat mu'awiyah wisan Sohabat, sohabat. sohabat kang paling preman ya. nah, 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 Tapi kang Sayyidina mu'awiyah ini preman Tapi hadisnya yang paling terkenal Mayuri di lebih khairan yufakju Fiddin nah, nih nah. Jadi ulama siapa we, Mesti mengindikakan Mayuri di lebih khairan yufakju Fiddin Hadis terbenar-benar masyhur dan hadis benar-benar Uh, kang diucapakan seluruh seluruh ulama. Jadi metuwe sing seorang sahabat kang paling pre, preman ya. Mayuridillah bi khairan yufaqiu <yufaqyufiddin> Hampir kitab-kitab kan anak kabe ku. Kata-kata mukatan ni. Hadis itu ku. Iku saking sahabat Muawiyah. ila an sholah al bin Ali radhiyallahu anhu wa bay'alan bi'at sapa Hasan bin Ali lahum maring Muawiyah hina ro'a ing dalam nalikane ningali sapa Hasan ma ing barang ro'a kang ningali sapa Hasan ing ma wa absara ningali sapa si Hasan alladhi ing perkara absara kang ningali sapa Hasan ing ma in paling terbaik lah jadi ketika bertikai antara umat Islam ya Sayyidina Muawiyah ning Syria, ning Syam, sedangkan Sayyidina Hasan bin Ali ning Irak. Ana dua pemerintahan kang selalu berhadapan. Nah, akhirnya Sayyidina Hasan dengan pendapatnya dengan kang paling maslahat wis nyerah, wis pokoke wis suluh wis. Mono. Syirah, mono. Syam, wis mono pejabatnya ning mono, ning Syam Muawiyah wis kita mundur Nah, ki, Sayyidina Hasan bin Ali. Mulane Sayyidina Hasan bin Ali itu dari pejabat pemerintahan dari khalifah itu hanya 6 bulan. 6 bulan mundur terus suluh ning Sayyidina Muawiyah. Nah, ya, Sayyidina Muawiyah kerajaane atau khalifah ning markasnya ning Syam. Sedangkan Sayyidina Hasan bin Ali ning ning Irak. Jadi diserahkan ning Sayyidina Muawiyah. sebab lamun terus-terusan mengatakan ya perang. Wa tammalan sempurna fihi dalam eh uh, fihi indalam niku fihi dalam suluh sopo Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ma ing suji jiwa kang janji bihi ma sopo jadduhu Mbae Sayyidina Hasan Ros, Ros, uh, Sayyidina Hasan Rasulullah Rupani kanji Nabi Rasul Sallallahu alaihi wasallam Fi haqihin dalam haqe Sayyidina uh, Fi haqihin dalam haqe Kanji Nabi Haythu qola in dalam ucap In dalam sekiranya ucap Subhani Nabi Alayhi salatu wasallam Inna ibni Fi haqihin dalam sayid, haqe Sayyidina Hasan Sayyidina Hasan Inna ibni sunnah anak insun hada rupa nikiki ikut sayyidun gusti. Walau Allah halan menawan agus Allah ikut ayat sulihha. Nyen tambah gusi sabab Allah bihi kelawan ibni. Baina fi'ataini ata dalam antara pantan loro azimata kang agung karone Minal muslimin saking piro piro muslim. Jadi kan jenabius memprediksi ya. Anjir Nabi Yusuf memprediksi bahawa Jadikan jenabi, Nabi Inna ibni hadha sayyidun Yang sayyidina Hasan itu Ini Anak yang sun kang dari sayyid Besok Wong kin kang Dari akan masyarakat wong Ayus liha baina Baina aten Azimaten minam muslimin Engkau wong kin kang dari Penyejuk Lan wong kang dari Pendamai daripada antara dua kelompok kaum muslim kang azimatain ternyata ya akhirnya terjadi Sayyidina Hasan suluh ning Sayyidina Muawiyah artinya suluh besok sira kang dari raja wes kita mundur hmm, itu nah, uh, apa Anis karo siapa geng kang dari pejabat gini kan langsung menang sih kan? langsung kalah gin sih Gue bakal kalah bakal pemilu ya. Dan ya, bakal Hasan orang pemilu maning tapi wis nyeraken. Ya. Falam yakun mangka ora ana iku fi muddatil Islam ing dalam mangsan Islam min hina tufiya saking mangsane sedha sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ayyamina maring piro-piro dina insun Hadi rupane iki ayyam Opo ayyamun piro pira dina apa ayyamun piro piro dina Isime lam yakun ayamun ayyamun piro dina Wala zaman lan ora zaman Fihi ing dalam uh, Fihi dalam Fihi kang tetep ing dalam zaman Minal adli sakna adil Wal ihsanilan bagus Wa imatatil juroti Wa ima jurilan Matie lacut Wal Nganiaya wa iqamatil haqqilan jumenenge hak wa dini lan agama wa jihadil kafirin lan merangi wong kafir wal mu'taddin lan wong kang liwati pelanggaran wal mu'taddin lan wong kang liwati pelanggaran Muddatun 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 syib, uh, tusbihu <tik> muddatun rupa masa tusbihu kang rupanya pemuda walatukoh wala bulan orang marqi pemuda muda muddata khilafatir khilafatir khulafa muddata khilafatil khulafa ing mangsa nanti ya pira khalifah ar-rasyidin al-muhtadin allatihi kang utawi mudda iku asalatuna 30 apa sanatan taune al-mansusah kang den nas fi dalam hadise kanjeng nabi alaihi salatu wassalam Jadi niki mangsa saking awit kan jenabi seda. Ya. Di masa di mana kan jenabi wafat sampai di nak kiamat, tuan. Fi ayamina hada ayamane dinae para musonif. Iku la zamanun fihi minal adli Bisa adil Langkah kebagusan imatatul juri wis langkah kebagusan. Bulane kan jenabi kan mengatakan uh, e, zaman iku kang bagus adalah zaman kenabian. Terus wis zaman kenabian, zaman khulafa. E, khulafa tabiin masih bagus. Tabiin masih bagus. Tabiin tabiin masih bagus. Terus wa ba'dahu la khairu jadi kan la khairu. Wis ora ana kebagusan sama sekali. Jadi keadilan, ihsan, imatatul juri Uduan iqamatul haqqi wad din bislang kabeh wa jihadil kafirin wal mul mu'tadin mulane seniki iki umpamane je ana wong gaya jihad merangi wong kafir wis bisa ana hamniku, ya terus mangsae jihad iku wis bisa kelawan kaya demen kaya dene pengen merangi wong kafir jihad seniki iku jihad izalatul jahli ya jihad seniki -ku, izalatul jahli Orang imatatul kafirin ora atau jihadul kafirin mboten seniki ku jihad jihadul akbar adalah izalatul jahli purane kula nyimpulaken bahwa belajar niku wong mondok mondok niku mujahid wong mondok niku mujahid lane langka wong mondok kecuali bila Gusti Allah sebab Status statusnya wong mujahid 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 wong kang izalatul jahli wa mukhalafatul nafsi ya kemujahid Naam qad sara binahwin min siratihim Allah alaihi wasallam